Assalamualaikum sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Admin doakan, semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Masih dengan info cari jodoh online. Di hadapan kita kali ini ada seorang wanita cantik bernama Putri Diana. Bisa dipanggil Mbak Diana. Beliau menyapa dalam beberapa statusnya di Facebook. Mbak Diana ini tengah berikhtiar dan serius mencari jodoh. Dia menginginkan pasangan yang baik, serius, dan bisa terima dirinya apa adanya. Mbak Diana seperti kita lihat di video ini, terlihat sangat muda dan kelihatan sangat cantik sekali loh sahabat pesona janda. Jika dilirik pastinya bisa naksir nih sahabat pesona semua dengan Mbak Diana ini. Apakah sahabat pesona janda ingin mengenal Mbak Diana lebih lanjut? Penasaran gak dengan Mbak Diana wanita cantik yang lagi cari jodoh ini? Untuk itu sebelum kita lanjut mengupas tentang Mbak Diana yang cantik luar biasa, ada baiknya sahabat yang ingin mendukung channel Pesona Janda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang telah subscribe channel ini sebagai dukungannya. Baik, kita lanjut kembali. Baru-baru ini, Mbak Diana telah menuliskan beberapa postingan status ungkapan hatinya dalam mencari jodoh, dan ini diposting lewat akun Facebook miliknya. Kira-kira apa ya, yang diposting beliau? Mari kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum. Selamat sore. Mau cari jodoh? Ada gak ya? Tanya beliau dalam ungkapan status resmi miliknya. Kemudian beliau menulis lagi. Assalamualaikum. Selamat hari Jumat. Semoga berkah. Amin. Sapa beliau kepada siapa saja yang membaca postingannya itu. Jadi itulah tadi beberapa postingan beliau. Dan jelaslah bahwa Mbak Diana ingin mencari sosok lelaki idaman untuk jadi imamnya. Beliau mencari jodoh yang baik dan tulus serta ingin hubungan yang dijalin itu berjalan baik dan berkah untuk kedepannya. Mbak Diana tidak terlalu memilih, yang terpenting single, artinya bukan suami orang dan bisa bertanggung jawab sebagai imamnya. Jikalau ada keseriusan dalam berhubungan, beliau bisa terima dengan hati terbuka dan segera ingin menikah, sebab sudah bosan sendiri terus. Jikalau sahabat pesona janda ada yang ingin mengenal Mbak Diana lebih jauh atau tertarik dengannya, silahkan dihubungi lewat akun Facebooknya yang admin perlihatkan ini. Atas nama profil, Putri Diana. Seperti yang sahabat lihat di layar ini. Dan jika sahabat ingin menghubunginya, lakukanlah hubungan dengan baik, sopan, dan jangan cuma modus atau modal dusta, artinya sahabat yang ingin mengenalnya harus serius dan sungguh-sungguh. Semoga lewat perantaraan video ini, Mbak Diana bisa segera bertemu dengan jodohnya yang terbaik seperti yang diharapkannya. Begitu juga sahabat pesona janda sekalian yang belum ketemu jodohnya, disegerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu di tahun ini, amin. Sampai jumpa lagi di channel Pesona Janda dengan update video terbaru lainnya. Tonton dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan info terbaru terkait cari jodoh di channel Pesona Janda. Terima kasih.